sepak bola ya. Si kita bahas tadi dari grup B ya, grup B dan grup C, di mana di grup B terjadi kejutan. Australia akhirnya menang, dapat 3 poin dan kembali juga dia membuka asa ya untuk lolos, setelah si Prancis juga menang 2-1 lawan Denmark. Prancis, kalau gue bilang ini sebetulnya betul-betul tim ini ngandelin Mbappe doang, jadi semua bola pun bermuara ke dia. Jadi praktis pemain Prancis yang lain pun nggak ada yang bisa jadi goal getter selain dia, dan kelihatan bahwa ya terutama di lini tengah ya, Prancis ini agak keteteran dibanding musim lalu, dibanding 4 tahun yang lalu. Dan kalau gue bilang ini Prancis lolos ke babak 16 besar, ini bisa menjadi catatan tersendiri sekaligus menghapus kutukan setelah tahun 2000 itu, di mana tidak ada tim yang bisa lolos sebagai juara bertahan, lolos ke fase ke knockout. Lalu dari siapa namanya, grupnya Argentina, Polandia menang tuan lawan Arab Saudi ya. Polandia pun juga sama, kalau gue bilang Arab Saudi ini kelihatan banget mereka ini tampil terlalu overconfident ya, terutama setelah kemarin menang lawan Argentina, sekarang ketemu Polandia, dan bahkan kesalahan-kesalahan elementer ya, kalau gue bilang nggak perlu. Dan ya, lu melakukan kesalahan elementer, lu berhadapan dengan Lewandowski dan jebolan juga. Lalu Argentina menang 2-0 Meksiko. Ya, Argentina kalau gue bilang ketemu Meksiko ini mulai menata kembali, untuk terutama untuk pikiran berapa main ini ya, setelah kemarin kan terkejut dengan kekalahan 2-1, dan sekarang mereka coba ingin menata kembali. Dan ya di grup B ini ya, terutama ini 4 tim yang ada masih berpeluang untuk lolos ke fase knockout, dan nggak ada yang bisa kita tebak juga yang lolos siapa nanti. Oke, sekian.